Dan gongnya nih guys, gongnya nih bener-bener gongnya ya. Ada Twitter lagi nih ya. Nanyanya kayak gini. Sekali lagi ini sama loh ya sama pertanyaan kalian. Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi di sini sama aku Maria Marcella. Dan hari ini tuh aku pengen ngelurusin nih pandangan kalian akan peta airship yang sebentar lagi bakal dirilis oleh Among Us. Dan di video kali ini aku akan bagi menjadi dua bagian penting. Yang pertama adalah fakta-fakta mengenai kapan sih map airship itu bisa rilis di Among Us. Pasti kalian penasaran banget kan? Terus yang kedua, apa sih yang sedang dikerjakan oleh developernya Among Us? Kenapa sih nggak rilis-rilis tuh peta airshipnya? Kalian pasti juga penasaran kan? Nah, semoga di video kali ini tuh bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang ini ya. Tapi sebelum video ini dimulai, please make sure to subscribe to my channel, karena subscribe itu gratis guys. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung mulai ke videonya aja ya. Banyak banget yang nanya, kak kapan sih map airship tuh keluar? Ini tuh udah tahun 2021. Pasti kalian yang nonton juga menanyakan hal yang sama kan? Aku pun juga demikian guys. Ini sebenarnya aku tuh bikin video ini karena banyak banget DM yang masuk ke aku. Lebih ke arah unsur menjelek-jelekan sih. Seakan-akan tuh aku udah bohong. Padahal kan ini udah tahun 2021. Kok nggak muncul-muncul tuh petanya? Ya guys, mungkin kalian itu nggak nonton video aku sampai akhir ya. Di video sebelum ini aku pernah bilang berkali-kali bahwa informasi yang diberikan Among Us itu hanyalah peta airship akan tiba di awal tahun 2021. Awal tahun itu bukan berarti tanggal 1 Januari 2021. Itu juga bukan bulan Januari loh. Nih kalau nggak percaya, aku pun juga udah pernah bilang nih sedikit cuplikan videonya ya. Awal Februari juga masih dibilang early 2021 loh. Bahkan Among Us juga mengeluarkan tweet seperti ini dalam bahasa Inggris yang aku translate aja lah ya. Semua orang kasih konspirasi tentang kapan peta airship tuh akan dirilis. Bahkan Among Us-nya juga bilang nih sendiri kalau dia tuh juga nggak tahu semua konspirasi ini didapat dari mana. Di video terakhir aku pernah bilang bahwa aku percaya map airship akan kita bisa mainkan di tanggal 29 Januari 2021. Ya karena memang ada beberapa fakta lah ya guys. Dan misalnya kalian pengen lihat videonya, aku cantumin di sini ya biar kalian lihat sendiri. Gak pernah tuh sekalipun aku bilang bahwa map airship akan rilis tanggal 1 Januari 2021. Itu gak pernah sama sekali. Jadi bagi kalian yang masih ya kesel atau gimana ya, ya jangan ke aku juga guys, bingung juga kan. Terus beneran gak sih tanggal 29 Januari 2021? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Kan namanya juga prediksi. Selama belum ada tanggal yang resmi dari pihak Among Us, itu tuh semuanya masih prediksi ya guys. Bisa iya, bisa enggak, sekali lagi. Bisa lebih cepat ataupun bisa lama juga. Cuman hari ini tuh aku pengen kasih update buat kalian. Biar kalian itu bisa ngira-ngira atau berharap kapan sih kita bisa main di peta airship. Terus kok kakak udah bisa main di Nintendo Switch? Gimana caranya? Guys, di Nintendo Switch itu map airship adalah sebuah glitch ya. Tapi kalian emang bisa memainkan kok kalau misalnya mempunyai Nintendo Switch dan kalian mau bayar gamenya sebesar 5 US dollar. Tetapi itu tuh merupakan hanya glitch ya, belum diluncurkan secara resmi. Jadi peta airship yang 100% udah komplit, udah jadi, itu bener-bener belum dirilis oleh Among Us. Jadi yang aku mainin itu kayak ya glitch ya. Aku beruntung juga bisa main karena emang aku mempunyai Nintendo Switch. Dan hal ini pun juga didukung akan tweet kayak gini ya. Jadi ada orang yang nanya, loh kok itu di trailernya map airship right hand man-nya kan ada punya metal part. Kok di Nintendo Switch RHM-nya itu tidak mempunyai metal parts? Dan ini terjawab sendiri oleh developer Among Us yakni Puffball United bahwa sebenarnya peta airship itu belum rilis. Dan didukung juga oleh tweet dari ZeroGamer304 ini bahwa memang sebenarnya map airship di Nintendo Switch itu tidak disengaja dan memang belum final ya.
Jadi memang masih banyak glitch dan juga item-item lainnya tuh tas-tasnya juga belum sempurna. Karena aku pun sendiri main ada beberapa tas yang jujur aku nggak bisa sama sekali caranya tuh gimana. Jadi kapan dong aku bisa main di peta Airship? Aku kira tuh beneran bisa main di Nintendo Switch loh. Bisa guys, bisa. Cuman sekali lagi itu hanyalah glitch, belum 100% resmi. Jawaban dari kapannya adalah tidak dalam waktu dekat. Hah, kok begitu kak? Nih aku udah ngumpulin fakta-fakta dari Among Us sendiri nih ya. Jawaban-jawaban dari Among Us sendiri. Karena jujur pasti banyak banget yang nanya ke mereka kapan map Airship tiba. Yang pertama, nih ada tweet yang menyampaikan aspirasi dia tentang peta baru. Dan dia tuh bilang kayak, duh petanya ini bagus banget, ini apa peta baru ya? Dan dibalas oleh Among Us sendiri. Dia bilang, terima kasih, iya itu peta baru yang masih kita kerjakan sekarang. Berarti masih dikerjakan guys, belum 100% final. Jadi untuk yang bilang tuh, Among Us mungkin peta Airship-nya tanggal 8 Januari, 7 Januari. Bullshit guys. Didukung lagi oleh tweet ada lagi kayak gini guys. Udah tahun 2021, kok masih nggak ada peta baru? Terus dijawab lagi nih, masih dikerjain, serius gitu. Istilahnya kayak, I swear gitu loh, aku serius ini tuh masih dikerjakan. Jadi kalian tuh sabar, mau aku berharap kita tuh bisa sabar ya. Tapi tentu mereka juga berterima kasih atas kalian-kalian, atas antusiasmenya. Kemudian gongnya nih guys, gongnya nih bener-bener gongnya ya. Ada Twitter lagi nih ya, nanyanya kayak gini. Sekali lagi ini sama loh ya sama pertanyaan kalian. Udah awal Januari, masih belum ada peta Airship. Kapan dong? Nah lo, itu pertanyaan yang paling sering dilontarkan ya. Dan akhirnya dibalas oleh Among Us secara tegas. Jawabannya adalah, awal tahun 2021 bukan berarti Januari juga. Nah guys, apakah ini kira-kira memang tidak di bulan Januari ya guys? Kunus ya guys, kunus. Menurut kalian di tanggal berapa deh? Coba kalian tulis ya di kolom komentar. Kira-kira kita bisa mainnya kapan? Dan aku tuh pengen banget nanti kalau misalnya map Airship itu udah rilis, aku bakal ajak beberapa subscriber beruntung aku untuk main bareng sama aku. Dan aku akan masukin ke YouTube channel aku ya guys ya. Apresiasi juga buat kalian yang senantiasa nontonin channel aku ya. Thank you banget buat kalian-kalian semuanya. Kita lanjut ke part yang kedua ya. Jadi Among Us itu lagi ngelakuin apa sih sekarang? Mau nge-develop apa lagi? Kenapa kok map Airship-nya itu nggak keluar-keluar? Padahal yang di Nintendo Switch yang dianggap glitch aja udah bisa dibilang ya 90% udah bener gitu ya. Nah ini nih guys, yang akan kita dapat, yaitu kita akan mendapatkan sebuah frame system. Dan ini udah dikonfirmasi oleh pihak Among Us sendiri loh guys ya. Tuh, tweetnya tuh kayak gini ya guys. Katanya Among Us masih mengerjakan hal ini. Nah guys, mengerjakan berarti udah under development dong. Berarti ini akan diterapkan. Jadi misalnya kalian menemukan seseorang nih, dan misalnya kalian seneng nih, cocok main sama dia, kalian bisa langsung add friend aja. Dan misalnya kalau friend kalian itu online, kalian bisa langsung ajak main mereka. Ya macam Mobile Legend lah ya guys, udah enak banget tuh interface-nya. Guys, masih sebuah tanda tanya besar lah ya sebenarnya kapan kita bisa main map Airship. Tapi besar harapan aku itu bener-bener di bulan Januari dong. Aku udah gak sabar, pengen banget main sama subscriber aku dan aku masukin YouTube channel aku. Thank you banget semuanya yang udah nontonin video aku sampai akhir. Aku berharap kalian bisa sabar ya semuanya. Dan meskipun banyak banget tiap hari yang nge-DM aku kayak seakan-akan marah-marah kenapa map Airship belum ada. Ya gak apa-apa ya guys, kalian gak apa-apa marah-marah ke aku. Aku pun juga bingung gitu ya guys. Aku juga gak bisa nyalahin ke Among Us-nya pun. Ya yaudah aku diem aja, nerima aja ya guys ya. Tapi thank you banget yang udah support aku selama ini, yang kayak malah ngebelain bilang, ih kan itu bukan masalah kakaknya, kenapa jadi nyolot segala macam. Thank you banget semuanya ya. Tapi kalian jangan sampai berantem juga di online ini, tidak baik. Thank you yang udah nonton video aku sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah semuanya, stay safe. Thank you for watching!
Hope you like the video. Jangan lupa subscribe ya.